Nama saya Made Taru, dilahirkan di Desa Segidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 16 April 1939. Ayah saya, Pak Made Taru, adalah seseorang yang sederhana, kemudian mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap suatu profesinya, dan seorang yang pekerja keras, dan seorang yang sabar. Masa kecil saya boleh katakan tiap hari dapat cerita atau dongeng dari orang tua. Jadi dongeng menjelang tidur. Jadi menjelang tidur orang tua bercerita. Sudah itu kalau siang hari habis makan biasanya orang tua itu bernyanyi, ya. Kalau di Bali kan disebut mabobasan. Punya grup mabobasan, saya mendengarkan saja. Tapi kadang-kadang juga bernyanyi untuk anak-anak, ya. Ibu saya kebetulan juga bekas penari sangean, dia juga sering bernyanyi, ya. Terutama adalah gending-gending rare. Sudah itu cerita-cerita rakyat, ya, juga selalu diperdengarkan pada saya. Saya sebetulnya kagum sekali pada ayah, ya, oleh karena pintar sekali mendongeng. Saya tidak sepintar ayah, ya. Pintar mendongeng, jadi vokalnya bagus, ucapannya bagus, sudah itu ekspresinya. Bahkan kalau mendongeng I Bawang dan Kesuna, itu orang tua saya sampai mencucurkan air mata karena tersiksanya pemeran yang baik. Bahkan pendengar dongeng, ya, anak cucunya yang ada di depannya itu sedih sekali mendengarkan dongeng. Itu kekaguman saya terhadap ayah saya karena pintar sekali mendongeng. Nah, setelah saya berkeluarga dan punya anak, saya merasakan apa yang diberikan oleh orang tua itu sangat bermanfaat karena ada nilai-nilai luhur yang kita teruskan. Nah, tradisi ini saya teruskan kepada anak-anak. Ya, ini boleh dikatakan saya beruntung, ya, punya seorang ayah seperti Pak Made Taru, karena waktu kecil saya benar-benar dibuat bahagia sebagai seorang anak. Artian di sini saya diberi kebebasan untuk bermain. Kemudian saya dimanyakan dengan dongeng-dongengnya, gitu. Jadi boleh dikatakan apa yang saya dapatkan waktu kecil itu lengkap. Ya, sebetulnya saya tidak menyalahkan anak-anak. Ya, yang saya sayangkan adalah justru orang tua, masyarakat yang kurang kebanggaannya terhadap kebudayaan tradisional.